Punten kan, waduh Bang Ujo mau nanya nih Kang, ini HD Gentron? Iya. Waduh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak ramang Pak. Kayaknya sama-sama. Nah, Bang Ujo mau nyari nih yang punya toko ini siapa nih? Haji Amir. Master nih, Batu Garut. Nih, Bang Ujo langsung temu nih sama Master Batu Garut. Orangnya ganteng juga. Aset. Aduh, punten kan? Ya. Ini batu kan? Oh iya. Bahan Batu Garut. Bang Ujo kira nih paru-paru sapi. Tapi bukan nih. Batu nih, Bang Garut. Cakep banget nih. Ya, Bang Ujo ngobrol-ngobrol nih sama bosin ya. Ya, Pak Haji. Iya. Bang Ujo mau nanya nih. Kelebihan Batu Garut itu apa, Pak Haji? Dan keunikannya. Batu Garut itu kalau boleh diambil Batu Garut ya, Pak. Iya, ini nih, Bang Ujo. Iya. Kalau dilihat dari warna itu lebih kontras dari yang lain. Macam-macam warnanya. Berapa warna, Pak Haji? Ini bisa nyampe 5 warna, 6 warna. Oh, panca warna. Panca warna ini Garut. Ini Garut. Garut Edong, panca warna Garut. Iya. Iya. Ini Garut Edong. Oh, Garut Edong. Edong nama siapa nih Pak Haji? Nama penggalinya. Penggalinya Kang. Wah. Dan itu apa lagi nih Kang? Ini penemu batu hijau, Aki Ohen. Nih, hijau Garut. Hijau Ohen. Hijau Ohen. Iya. Ini hijau Ohen. Rp30 juta. Kecilnya cabai rawit. Pedes. Oh iya, sugar. Ini Rp60 juta. Ini Rp60 juta. Dahsyat. Ini batu siapa nih Kang Haji? Oh ini punya Pak Cepot nih. Oh Pak Cepot. Iya. Aduh, berat banget pemirsa nih. Aduh, dikirain adonan kue nih Pak. Ini batu apa nih Kang? Panca warna barang lama. Panca warna Garut. Garut. Ini pasti Garut dong. Kan Bang Ujo lagi nyari Garut. Jadi bukan aja dodol Garut. Ada panca warna. Panca warna juga. Iya. Ini mau diapain Kang? Mau dipotong-potong apa mau diapain? Ini sedang dinegosiasikan sama Pak Haji Amir. Mau dijual. Iya. Mau minta berapa Kang? Kita udah deal lewat via telepon. 110 juta. Jadi kita hanya serah terima aja barang. Tapi jadi kan nih? Udah jadi. Udah jadi. Udah deal dong. Salaman dulu. Salaman. Bang Ujo dapat komisi. 5%. Nih, komisi nih ya? Iya. Komisi kan tuh. Ini mau taruh di mana? Oh, ini taruh di Brankas. Di Brankas? Iya. Batu taruh Brankas. Bukan batangan emas doang yang ditaruh. Bang Ujo ikut boleh kan? Boleh. Kita ikut yuk. Yuk. Buka kan, aduh. Tuh, isinya batu. Kirain mas batangan. Dahsyatin kalau di sini. Paling dahsyat. Paling mahal. Paling ajib. Apa namanya itu kan? Batu hijau Cisangkal nih. Hijau Cisangkal. Garut. Jauh kan Cisangkal. Iya. Bang Ujo boleh tahu nggak nomor kombinasi berangkasnya berapa kan? Wah. Biar tak sore Bang Ujo balik. Tikut. Dibuka. Coba pulang. Boleh. Gak boleh. Bang Ujo mau ngintip. Ngintip nomor kombinasi nih. Enggak boleh, Bang Ujo. Pasti, Bang Ujo malah. Enggak bisa.
nggak bisa. Banyak yang beli, Bang Ojo. Iya. Banyak yang beli. Silakan, Pak Haji. Dilayanin dulu. Maaf ya, Bang Ojo. Bang Ojo mau di sini aja, Pak Haji. Bang Ojo mau di sini aja, Pak Haji. Eh, punten mau beli apa? Cewek udah beli batu. Udah nggak beli sayur. Emang nggak masak belum, Teh? Beli batu. Masak batu. Nah, ini pakai batu apa nih, Teh? Ini yang buat itu. Bu Sapir, halus. Wah, kalung pakai kalung juga. Kalung apa tuh, Teh? Namanya? Kalung? Satu kalung. Baru tuh, emang top. Pinter, Teh. Sama, lu gelis kalau pakai batu garut. Bisa lagi, Om Jo. Iya. Lu persembahkan batu ini padamu. Nah, ini. Manis tuh. Sama mante, sama nugerlis. Yang ini wah, ada lagi. Yo cincau. Yo cincau. Cincau. Oh, mantap. Sama garut. Ini harga berapa, Pak Haji? Ini 1,5 M. Oh, 1,5 M. Bang Ujo tawar 2 M dikasih nggak? Boleh. Pulang batunya. Ini agak bisa. Besok deh Bang Ujo nanya sama Pak Haji nih, kamar rekomendasinya berapa ya? Sekarang Bang Ujo mau pamit. Kan tadi udah nih Bang Ujo unjukin keindahan batu garut, keunikan batu garut. Esok usah nih Bang Ujo masih nemenin pemirsa. Di tempat-tempat yang lebih unik, lebih asik, lebih nyahut pokoknya. Tapi ikutin Bang Ujo. Jangan sampai lagi nolik, nolik. Tapi jangan lupa nih, salam Games Lover. Sip, sip.